salah satu partai ya. Setelah dilakukan penelusuran, ternyata pelakunya ini adalah anak-anak kecil yang sedang bermain. Jadi mereka menganggap bis ini angker. Nah, ini anak-anak umur 8-10 tahun yang notabene masih SD, itu bermain-main dengan menaruh beberapa jerami di lokasi apa? Jadi di belakang kendaraan itu ada lampu stop rem itu loh, tapi lampunya itu sudah tidak ada. Nah, di situ dimasukkan jerami-jerami kemudian dibakar. Nah, setelah dibakar ternyata apinya membesar. Nah, ini para pelaku yang anak-anak ini takut lari melaporkan orang tuanya, tapi pada saat mobil pemadam datang, kendaraan sudah padam dan sudah habis terbakar.